Seorang anak berusia 6 tahun di Jakarta Pusat diculik dengan menggunakan bajai. Aksi pelaku sempat terekam kamera pemantau di sekitar lokasi. Video kamera pemantau CCTV ini sempat merekam detik-detik aksi penculikan anak perempuan berusia 6 tahun oleh seorang pria. Terlihat juga pelaku telah menyiapkan bajai untuk membawa korban. Orang tua korban mengatakan pelaku dan korban saling mengenal. Selama ini pelaku dikenal sebagai pemulung atau manusia gerobak. Ibu korban berharap polisi bisa menemukan putrinya yang sudah 10 hari menghilang. Dia itu nangkring di gerobak, katanya gitu. Udah gitu, ya mak coba mak, lihat mak, tolong mak, gimana keadaannya mak. Saya mah pengen tahu keadaannya doang, sehat apa enggak, dia kedinginan apa enggak, yang namanya orang tua. Iya tahu, aku juga tahu. Sudah 10 hari saya nggak melihat anak saya, Pak. Rasa kangen saya, kecamuk saya, campur aduk. Saya kepingin anak saya pulang. Walaupun apapun, saya tetap mencari. Dimanapun dia berada, saya tetap mencari.